Jangan berpikir hidup foya-foya itu bahagia. Sekarang saya ingin tanya, kenapa banyak orang hidupnya foya-foya, khususnya anak mudanya? Karena mereka mencari apa? Kebahagiaan. Dan dia pikir kebahagiaan itu diperoleh dengan kebebasan. Mereka berpikir kebahagiaan itu bisa diperoleh dengan kehidupan malam. Mereka salah kaprah antara memahami kebahagiaan dan senang-senang. Mereka berpikir bahwa ke masjid, menjalankan perintah, menjauhi larangan adalah penjara dalam hidup. Enggak, keliru. Mereka berpikir kalau kita berjuang di atas jalan Allah itu berarti kesengsaraan. Salah. Justru perjuangan adalah kenikmatan. Dan kehidupan yang foya-foya, santai-santai, itu yang sengsara. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 97, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun wanita, dalam kondisi iman, dia beriman kepada Allah, maka Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Allah akan anugerahkan kehidupan yang bahagia. Hadirin, hidup bebas itu gak bahagia. Banyak orang salah kaprah. Berpikir bahwa orang-orang yang jam 12 malam masih di klub malam, masih di diskotik, masih di pub, itu mereka bahagia. Enggak. Justru itu bukti mereka enggak bahagia. Fitrah manusia, kalau dia sudah nyaman dan bahagia di sebuah tempat, dia mau pindah gak ke tempat lain? Hah? Enggak kan? Dia gak mau pindah. Kalau dia bahagia di rumahnya bersama anak istrinya, maka dia gak mungkin berada di diskotik jam 12 malam. Kalau dia memang bahagia dengan istri dan anak-anak, setelah selesai kerja dia akan langsung pulang. Ketika dia gak langsung pulang dan dia memilih menghabiskan waktu dengan teman-temannya sampai jam 1, jam 2, jam 3, itu menunjukkan dia bahagia gak dengan istri? Enggak. Antum lagi bahagia-bahagianya dengan anak antum, mau pisah gak? Gak mau. Begitu ada kesempatan, pulang. Jadi itu menunjukkan gak bahagia, jangan salah. Itu gak ada yang bahagia tuh. Ustaz, jangan su'udzon. Ini bukan su'udzon. Ini bukti dan ini firman Allah. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Surat Thaha ayat 124, barang siapa yang berpaling dari agamaku, dia akan mengalami kehidupan yang penuh dengan derita. Orang bahagia itu habis selesai langsung pulang. Namanya juga apa? Hiburan malam. Jadi karena mereka udah suntuk, udah mumet, udah stres, mereka butuh apa? Hiburan itu kan. Kalau orang bahagia kan gak butuh hiburan. Saya udah bahagia kok sama istri saya. Buat apa saya nyari ke sana? Jadi ini palsu. Semua talbisu iblis. Gak akan dapat kebahagiaan orang yang jauh dari Allah.